Pembalut, apa kabar? Kita berjumpa lagi. Siap, kamu sehat? Oke, kali ini mau reaction video sambil makan ini. Mie goreng Korean spicy chicken sambil tengok video sambil makan. Oke. Sepinya masak dulu. Oke. Masak untuk rebus ini di kita rebus. Pastu gaul. Gaul lagi. Sampai dia punya rempah-rempah sebati, dia punya lada semua nampak kemerahan. Ya itu dia, panas-panas, basah-basah. Sedap ini sekali lah. Masih basah supaya senang tuh rempah dia sebatik. Lanjut. Oke, siap, ready mau dimakan. Cium ini kali semua tengok video ini orang carikan Major Fishing, dia punya mungkin channel dia lah. Bab video ini saya dapat dari WhatsApp. Ini gigitan pertama. Orang bilang padas dia boleh tahan. Min. Mie dia lembut. Serasa sedap yang samyang punya. Ini pun agak boleh tahan lah. Pedas, tapi itu baru gigitan pertama. Jatuh gigitan seterusnya. Sementara saya makan, layan video. Nampaknya di video ini dia punya tempat mengering kemarau. Setiap retakan dia cari airnya, dia jumpa ikan. Tapi ada kawan bilang yang dorang ini sengaja kasih taruh ikan di dalam tuh. Tapi ayah jalan. Agak ketara juga lubang itu karena buat aja.
di tempat kita tahu cuma ada kolam atau tasik ataupun sungai yang tengah mengering. Disebabkan cuaca yang sekarang lagi panas. Saya pun mulai panas berpolu sudah. Mulai terasa sudah dia punya pedas. Saya memang tidak bertahan sama panas. Tidak berapa tahan sama pedas, selap saja mencap. Lama-lama semakin pedas, semakin sedap. Apalagi nih kalau mungkin ada daging ayam, telur goreng ataupun telur rebus, mantap. Besar-besar loh ikan dah. Bawa gilen lah. Kan bagus kalau saya jumpa spot yang macam ini. Ada ikan, walaupun tidak payah pasang pancing, main kurik-kurik saja jumpa ikan. Sudah. Pedas. Pedasnya. Sampai yang tak lupa guna ni video. Nggak satu kali lagi. Ini last.
Pelu-pelu. Oke, kemulaian dulu nih video. Semua minum. Tidak terpuasin itu air. Jadi, sepi dapur. Oke, kemulaian lah. Jadi, kita jumpa di video yang seterusnya. Terima kasih. Belum habis pula. Belum habis. Habis sudah.